mengatakan kepada Maudie bahwa saat ini Ken dan juga Papa Arga harus memiliki strategi yang benar-benar sangat tepat untuk melawan Arman. Karena mereka tahu ya guys bahwa Arman benar-benar licik. Ia pastinya akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Termasuk, ia akan berusaha mencari jalan kelicikan untuk bisa menghancurkan perusahaan Papa Arga benar-benar hancur. Nah guys, dan maka dari itu, Ken pun mencari cara ya guys, dan menyusun strategi untuk menjebak Arman. Lantas sebenarnya, langkah apa ya guys yang akan diambil oleh Ken dan juga Papa Arga untuk melawan Arman? Kira-kira apa yang akan terjadi? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.